Halo Budi, kali ini saya dan Niki sedang berada di Kota Kembang, Bandung. Kami akan berkunjung ke salah satu resto yang menyajikan menu spesial Ribs and Steak. Tempat yang menyajikan berbagai olahan ribs di Bandung ini wajib kalian kunjungi, Budi. Halo Mbak. Sore. Ya. Berdua aja sih. Ya, di mana di situ ya? Ya. Oke, Mbak, saya pengen pesan yang paling favorit katanya ribs-nya di sini. Oke, thank you. Halo Media Fashion, sekarang kita lagi ada di Holy Ribs di Tirta Yasa, Bandung. Wow. Yes. Menu yang akan kami santap kali ini ada beberapa jenis ribs nih, Foodie. Yang setiap porsinya besar-besar banget. Mulai dari combo short ribs, terdiri dari 2 bone short ribs yang disajikan dengan barbecue sauce, roasted chicken leg, dan sosis. Prime back ribs terdiri dari 4 bone back ribs yang disajikan dengan barbecue sauce. Signature fried back ribs, iga yang digoreng dan disajikan dengan sambal matah. Hokube sirloin, steak yang disajikan dengan sauce barbecue dan green bean. Lihat deh dari sebelah sini dulu, nih kayak ini kayaknya ribsnya gede banget deh. Ini juga luar biasa. Wow. Ini Cam sama tim dari Food and Fashion yuk makan bareng yuk. Ayo, 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 semua, semua, semua. Waduh, waduh, waduh. Oke, oke. Mana nih? Eh, tuh, Cam. Ayo, Cam, sini, Cam. Kita makannya apa? Ini banyak banget begini. Hari ini ada yang salah satu tim Food and Fashion sedang berulang tahun nih, dan kami kompak untuk memberikan surprise. Selamat ulang tahun Barney. Spesial kali ini saya dan Billy memegang kamera dan tim Food and Fashion lainnya ikutan makan bareng. Seru banget Budi. Lihat tuh Budi, teman-teman dari tim Food and Fashion makannya lahap banget. Dan porsi dari Holy Ribs ini besar banget. Pas nih untuk kalian yang mau seru-seruan kayak tim Food and Fashion gini. Ayo, sis, ambil. Ya, pakai tangan. Ya. Oh, langsung. Wow. Lihat. Wajah. Makanan di Holy Ribs ini enak-enak banget, Budi. Mulai dari sosisnya, ribs yang super lembut, dan sausnya nikmat banget. Busa. Yang ulang tahun juga enggak mau kalah tuh Budi. Lahap banget makan sosisnya. Gak yang ulang tahun aja yang dikerjain. Udah Sony kita tantang untuk menghabiskan signature fried back ribs-nya. Hehehe. Makan yang lahap ya. Wow, bersih tulangnya. Yang Audi makan ini namanya Hokube Sirloin Steak Foodie. Salah satu menu spesial Holy Ribs juga. Ditambah dengan saus mushroomnya. Usah banget. Wah Budi, makanan yang saya pesan dengan Niki semuanya dimakan oleh tim Food and Fashion nih. Mereka seru banget ya. Lihat tuh, sampai berantakan makannya. Untuk Holy Ribs, we say Pika! It's time for dessert. Di Holy Ribs ini gak hanya ribs dan steaknya aja yang special Foodie. Di sini juga ada dessert yang super enak. Aduh, ini enak banget kayaknya. Gak apa-apa deh. Itu apa bro? Dapat dessert doang. Oh, bro, tolong. Oke, ini dekade brownies-nya gak punya lo apa? Oke, kalau gue adalah I have an apple,
Apple tart. Oke, apple tart. Pudi, let's eat. Langsung sikat pudi. Kulit dari apple tartnya lembut banget, pudi. Teksturnya halus. Dicampur dengan apple dan es krim vanilla, bikin lumer di mulut. Busa, wih, sedap. Brownies. Tekstur brownies yang super lembut dipadukan dengan sos karamel dan es krim vanilla ini dan diberi taburan kacang medan yang sudah dihaluskan, enak banget. Dan sensasi hangat pada browniesnya dan dingin dari es krim vanilanya. Love it. Ini fresh segar, rasa apple-nya itu enak, berasa banget ya. Dan juga kulit pie itu crunchy di bagian pinggirannya. Plus ada si ice cream dan ada si sausnya. Jadi kayak melting banget dalam mulut. Dan ini busa. Udah. Mana bro? Minum gue. Brown itu lembut banget. Manis abas. Yes. Masih hangat, ketemu ice cream. Jadi panas dingin itu, aduh enak banget. Lumer rasa ice creamnya. Seru banget ya. Ngobrol juga. Wah, Tim, semuanya setuju gak? Camper semua, camp semua setuju gak? Kalau tadi main course-nya enak banget. Setuju gak? Setuju. Buat semuanya. Kita juga dessert-nya enak banget. So, buat Holy Rips di Tirta Yasam Bandung, we say, Big Love!